Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan membahas surat Yusuf ayat yang ke-11. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku tajwid offline. Jadi sahabat Al-Quran, agar mudah dalam memahami buku tajwid offline, sahabat Al-Quran akan dibantu dengan video penjelasan. Bisa dibuka melalui channel kami, Huda Ridwan Channel. Kemudian cari menu playlist. Setelah terbuka, klik nanti video buku tajwid offline. Maka di situ akan kita berikan penjelasan dari materi buku tajwid offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku tajwid offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Sekarang perhatikan dulu Al-Quran cetakan Indonesia. Di bawah huruf nun yang bertasydid ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis Ishmam. Sedangkan pada Quran cetakan Madinah, penulisannya agak sedikit berbeda tanda bacanya. Coba perhatikan. Kalau pada Quran cetakan Madinah, di antara huruf mim dan huruf nun yang bertasydid ada tanda seperti ketupat. Ini adalah tanda ishmam pada Quran cetakan Madinah. Yang perlu sahabat Quran ingat, beda cetakan Qurannya, beda tanda bacanya, namun cara baca tetap sama. Jadi bunyi ayatnya juga tetap sama. Jadi pada ayat ini sahabat Quran ada dua cara baca yang bisa kita pilih salah satu. Yang pertama harus dibaca dengan ishmam. Ishmam itu sahabat Quran artinya di antara huruf mim dan huruf nun yang bertasydid, di sini ada huruf nun dhamma yang tersembunyi. Jadi ada huruf nun dhamma yang tidak dituliskan di sini, namun dia harus kita baca. Cara membaca nun dhamma itu ada dua sahabat Al-Quran. Yang pertama bisa dibaca dengan ishmam, kemudian yang kedua bisa juga dibaca dengan raw. Supaya tidak ragu, coba kita jelaskan pada video berikut ini. Jadi sahabat Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat 11 ini ada dua cara baca yang bisa kita pilih. Yang pertama dibaca dengan ishmam, sedangkan yang kedua dibaca dengan raum atau ikhtilas. Yang pertama dengan ishmam. Kalau dengan ishmam, nun dhamma yang tersembunyi tadi kita langsung idghamkan, langsung kita lebur kepada nun yang bertasydid. Sehingganya yang tinggal sekarang adalah isyarat bibir saja. Itu namanya ishmam. Cara baca ishmam itu ada empat. Cara yang pertama, yaitunya kita monyongkan di awal gunnah, di awal dengungan yang kita monyongkan. Kira-kira seperti ini. La ta'manna, la ta'manna, manna. Jadi monyongnya di awal. Kemudian cara yang kedua, kita monyongkan ketika di akhir gunnah. La ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Sedangkan cara yang ketiga, kita monyongkan dari awal gunnah sampai yang terakhir. La ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Sedangkan cara yang keempat, kita monyongkan di tengah gunnah. Jadi bahasanya sama dengan SMS. Senyum, monyong, senyum. La ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Jadi bisa dipilih salah satu di antara empat cara baca ishmam ini. Namun yang banyak dipilih oleh para ulama tajwid yang sering dipraktikkan ketika bertalaki adalah cara yang ketiga,
monyong dalam semua gunnah. Jadi ketika awalnya sudah monyong, la ta'manna, la ta'manna. Jadi yang lain juga bisa dipilih. Jadi tergantung sahabat Al-Quran mana yang memudahkan. Boleh di awal gunnah, boleh di akhir gunnah, boleh di semua gunnah, boleh juga di tengah gunnah. Kemudian cara baca yang kedua dengan raum atau ikhtilas. Jadi cara bacanya sahabat Al-Quran, bunyi nun dhamma yang tersembunyi tadi kita timbulkan setengah harokat. Jadi kita baca dengan samar-samar. Tidak boleh dibaca dengan jelas, itu salah. Kita timbulkan dengan bunyi sedikit. Jadi bacanya cepat. La ta'manna, la ta'manna, manna, manna. Itu namanya raum. Jadi bunyi nu itu timbul setengah harokat saja. Jadi singkat bunyinya. La ta'manna, la ta'manna. Jadi jangan cepat ketika baca ma. La ta'manna, itu salah. Jadi ketika baca nu ini yang cepat. La ta'manna, manna, manna. Itu namanya raum atau ikhtilas. Jadi dua cara ini bisa sahabat Al-Quran pilih. Boleh dengan ismam, boleh dengan raum. Jadi sahabat Al-Quran, itulah bacaan khusus yang hanya terdapat di dalam surat Yusuf ayat yang ke-11. Jadi ini harus kita pilih salah satu. Boleh ismam, boleh dengan raum. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.